Wanita dari Lampadang, karya LK Arang. Ada seorang wanita dari Lampadang, rumah dan kampungnya dibakar. Lalu ia menyingkir ke hutan rimba. Ketika remaja, ia bukan gadis manja. Ringan tangannya, berkunjing ia tak suka. Tekun belajar agama. Langit bersih, udara nyaman. Ketika itu, tiba-tiba pasukan Belanda menyulut nyala membakar masjid Baitur Rahman. Api marah tak tertahankan. Wanita dari Lampadang itu menatap kobar api, lalu menjerit, "Wahai rakyat Aceh yang beriman, lihat sendiri rumah suci mereka bakar dengan api. Nama Allah mereka cemarkan. Masihkah kita mau menjadi budak Belanda?" Semua orang keluar rumah, pedang dan rencong dicabut dari sarungnya. Semua mereka berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Seketika pucuk rumput berwarna merah, langit berwarna merah, kolam penuh dengan darah. Namanya jenderal, pangkatnya tewas saat itu juga. Wanita dari Lampadang itu mengusap keringat di keningnya. Perlahan ia tersenyum melihat Belanda surut mendur bertempur. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.